Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di YouTube channel Novian Aji guys ya. Oke, sebelum kita memulai gamenya di sini guys ya, aku ingin mengucapkan ya selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah nih guys ya, kalau nggak salah guys. Minal aidin wal faizin guys, mohon maaf lahir batin untuk semuanya ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, terutama atau khususnya itu di bulan puasa kemarin ya. Semoga semuanya bisa diterima guys ya. Amin. Dan langsung saja kita mulai videonya. Oke, di sini kita cek dulu di CM ini guys ya. Oke, dapat arena coin dan sekarang adalah hari Sabtu. Seperti biasa kita akan mencoba untuk nge-spend 30.000 cewel guys, seperti biasa ya guys ya. Oke, di sini aku akan nge-spend lagi, mumpung ada event Easter, aku akan nge-spendnya di event Easter aja guys. Di sini ada 300 cewel, aku pakai draw ini. Oke, come on. Oke, nggak dapat cewel. Oke, ada 300 cewel lagi guys, kita pakai cewel lagi guys. Oke, nggak dapat cewel. 300. Oke. Kali ini minimal ada 2-300 baru aku pakai cewel ya. Nah kan nggak dapat lagi guys. ini pakai dah. Ayo. Oke, lumayan dapat 300 total cewel ya. Kalau ini kita pakai satu kali aja guys, biar kepake juga nih silvernya ya. Mumpung ada juga nih. Ayo. Oke. Ini kita pakai cewel. Oh nice, dapat cewel semuanya guys. Nice, nice. Ini berapa banyak banget cewel ini, kita pakai langsung aja. Wow, cewel semua, mantap. Wah, ini ada cewel lagi nih. Apakah akan dapat salah satunya atau oke, nice, dapat salah satunya ya. Dan ini total ada 450 cewel ya. Kita coba deh. Tadi cuma satu kali doang untuk memakai silvernya ya. Oke, lumayan 150 cewel. Ini ada satu doang, kita pakai ini aja guys ya. Ayo, nice, dapat itu. Dan ini ada satu lagi guys. Ayo, dapat Easter egg lagi guys, dan kita pakai jewel sekarang ya. Nice, dapat jewel 600 kembali langsung ya guys ya. Ini 300. Oke, kita akan draw 3 kali lagi guys. Nggak dapat jewel tapi dapat 5 Easter egg, lumayan. Ini ada satu doang, kita pakai draw silver saja ya. Oke, dapat jewel doang. Dan di sini ada 2, kita akan coba pakai ini. Coba ya. Nice, dapat yang 300. Ini ada satu doang, kita pakai silver saja. Oke, chain saja. Dan ini satu silver lagi guys. Dapat mute again. Terus ini satu. Ayo, dapat ring. Ini satu lagi guys. Wah, ini udah mulai kepakai ini silvernya ya. Dapat 90 itu. Ada dua, kita pakai ini. Oke, nggak dapat cewel sama sekali. Wow, ini ada lumayan banyak. Tapi apakah kita bisa dapat? Oke, nice, lumayan ya. Dapat 450. Ini satu doang, guys. Oke, 75 chance spirit shard. Ini satu doang. Dapat ancient spirit shard lagi, guys. Di sini nggak ada cewel sama sekali. Di sini aku udah fokusnya ke cewel ya, bukan ke Easter egg lagi, karena target aku untuk satu set clipnya udah tercapai. Kalau kemarin kan aku fokusnya ke Easter egg-nya karena fokus untuk mendapetin satu set. Tapi sekarang udah dapat, jadi udah slow down dulu guys ya, atau perlambat dulu guys untuk set clipnya. Kita fokus ke resource yang agak-agak paling dibutuhkan dulu. Kalau untuk set clipnya aku lagi ngumpulin yang ball striker ya. Ngumpulinnya itu sambil nge-spend yang 25.000 cewel, jadi pelan-pelan saja ya. Kalau untuk set clip yang lainnya ada akademik, dan itu adanya di event marriage kalau misalkan muncul lagi guys ya. Kalau nggak muncul lagi itu bisa sangat-sangat lama untuk ngumpulin ya guys ya. Makanya dari itu slow down dulu guys untuk sekarang aku guys ya, untuk nyari set clipnya. Paling ya paling cepat paling ya yang ball striker ini, kalau spend 25.000 jewelnya itu rutin per minggu, itu bisa cepat guys aku bisa dapat ya yang set clip soccer. Tadi dapat satu-satu mulu guys, ya kan? Yaudah lah, gak apa-apa ya guys ya. Dapat cewel. Oke, satu doang.
Ini ada dua, kita akan coba ini. Nice, dapat 150. Oke, ini satu doang. Terus satu kali lagi. Nice, ini kita satu aja. Oke, dan ini kita pakai nih guys. Nggak dapat sama sekali rupanya. Kita pakai satu kali lagi guys. Dapat cewel, nice. Oke, kita pakai satu aja. Ini dapat ring. Oke, kita pakai yang tiga. Aduh, salah pencet guys, sorry guys. Malah pencetnya yang tambah cewel. Dari mana tambah cewel? Gak punya duit, waduh. Kita pakai ini lagi. Silvernya sisa 4 ini ya. Nice. Ini pakai ini aja deh. 150 semua soalnya. Oke, ini satu lagi. Gak ada cewelnya sama sekali bahkan ya. Oke. Terus ini satu lagi guys ya. Oke. Waduh. Habis dah ini guys ya. Oh, dapat lagi silvernya guys. Eventnya mana sih tadi kok hilang? Oke, kita pakai silver lagi guys. Di sini enggak ada jewelnya sama sekali. Change. Satu. Ya udahlah, kita pakai satu lagi guys. Habis ini silvernya ya. Saatnya kita gunakan full jewel guys ya. Sampai 30.000 jewel terspend minimal. Karena silvernya udah habis guys. Kalau untuk mendapatkan lagi harus menyelesaikan quest dulu dan itu membutuhkan waktu yang enggak sebentar ya. Untuk sekarang aku fokus untuk ini dulu guys, untuk konten kali ini ya. Dan juga sekalian cerita-cerita lah ya. Biar kalian yang baru main atau mungkin lagi pengin dengar cerita gitu guys ya, ini bisa menemani kalian gitu guys ya. Oke, 150 kali 2. Apakah dapat salah satunya? Oh, dapat, nice. 300 ada 1, apakah bisa kita dapatkan? Ternyata tidak, tapi dapat easter egg lumayan ya. Ini aku yakin udah bisa beli satu easter prime clip shard sih. Yang ini nih ya, yang oranye itu. Aku yakin udah lah, udah cukup. Tapi aku masih sisa 3 sih. Untuk prime clip shard-nya di aku ya, itu masih sisa 3 guys. Sisa 3. Ya ampun, ngomong sisa 3 aja susah amat. Oke. Ada cewek lagi, apakah bisa kita dapatkan? Enggak. Full jewel ya sekalian sekarang guys. Change. Cek. Oke, nice. Abis ini aku akan ngecek berapa jewel yang sudah aku spend. Change. Oke. Jewel. Gimana ngeceknya? Di sini ya. 20.000. Sisa 7.000. Berarti bisa lah ya. Nanti aku bisa ambil dari amplop merah guys, santuy guys ya. Ayo. Oke, nice. Dari sini juga bisa dapat nih soalnya ya. Lumayan nyicil-nyicil walaupun sedikit-sedikit. Oke, nggak dapat. Nggak ada jewel, tapi mau gimana lagi ya? Nggak ada silver. Change dan kita pakai lagi guys. Nggak dapat lagi. Oh, ada 3, ada 4. Oh, dapat 2. Nice, 300 total. Woi. Ada 4 lagi nih. Oke, nice, dapat 300 lagi, guys. Lumayan total 600 ya. Oke, 150, nice. Kalau ini kita dapat apa nih, guys ya? Enggak dapat jewel. Oke, di sini enggak ada jewelnya mah. Oke, lumayan easter egg. Ada 300. Tapi oke, lumayan dapat satu guys. Tak kira nggak bakal dapat. Oke, nice, dapat ini dan ini ada 2.300. Nice. Ada satu, 150 doang sih. Oke. Nggak ada cewel sama sekali. Dan ini adalah end atau akhir guys ya. Udah habis cewel aku guys, nggak bisa ngetraw lagi yang itu guys ya. Change, udah aku klik change. Oke. Tinggal kita cek dulu guys untuk jewelnya sini udah spend berapa. Berarti kurang 2 kali ya, 2 kali lagi guys. Kita akan ambil dari
dari sini coba ya guys ya. Berarti kurang tadi sisa berapa? 300 berarti kurang 900 minimal ya. Kurang 900 jewel. Kita akan coba pakai satu-satu aja guys ya. 600 200 berarti kurang satu kali lagi nih guys ya. Oke, sekarang sudah 1200. Kita bisa dua kali event ini. Ayo. Satu ya. Dan dua. Oke, sekarang aku udah spend 30.000 jewel ini guys ya. Kita langsung menuju ke event yang bisa dapetin jewel lagi guys atau cashback ya. Itu The Wishing Tree. Wishing Tree di sini tuh tujuan aku spend 30.000 jewelnya. Yang pertama untuk bisa dapetin cashback. Ya, yang kedua itu untuk ngedapetin shard clip spesial yang bintang yang ada di Lord Gone Wild. Itu guys. Dan yang ketiga itu di gift boxes. Ini ada 2000 jewel di spend yang ke-30.000-nya ya. Dan ada juga essence-nya Chrono Keeper di spend yang 5000. Lalu Shooting Star di spend yang ke-8000 ini ya. Oke, nah itu ya. Terus ini ada mutagen. Sini ada egg ya. Di sini ada 2000 jewel. Nah, selanjutnya kita tinggal ambil yang di Lord Gone Wild nih guys ya. Dan by the way untuk The Wishing Tree wajib kalian kalau misalkan kalian spend di hari Sabtu ya, wajib kalian pakai guys hari ini juga. Karena siapa tahu kalian kelupaan karena di hari Minggu udah hilang di sini guys ya, Minggu siang. Siapa tahu kalian kelupaan dan masih ada poin. Wah, mubazir guys ya. Tapi sebenarnya kalau masih belum lewat jam 1 siang masih ada poinnya guys. Kalau sudah lewat jam 1 siang udah hilang. Tapi ya lebih amannya gitu guys ya, kita habiskan saja hari ini gitu guys ya, biar lebih aman guys ya. Oke, aku akan ambil ini langsung guys, confirm Bolt Striker lumayan. Dan sisanya aku mau ambil apa ini guys ya, aku ambil besok aja guys. Sekarang aku yang penting udah ambil ini dulu guys ya. Oke, kita ambil ini semua. Total dapat berapa nih? 8000 ya. Nah, kalau misalkan Senin trade-nya itu 18.000 jewel, aku akan buka ini dan juga buka ini guys. Kalau masih belum cukup juga, ya aku nggak bisa trade ya guys ya. Ya mau gimana lagi guys, itu adalah cara terakhir aku guys. Tapi lumayan lah, aku yakin bisa lah ya. Ini kita cek dulu nih, kayaknya banyak chat-chatan ini. Waduh, aku sepertinya telat ini. Oke, ini aku udah mulai ngecat di sini ya. Sampai mana nih aku terakhir chat? Sampai sini ya. Halawan cuma dapat 359 poin, nyerang gak nyebar. Minta izin, oke. Minta izin ya. Apa ini event kejutan apa nih? Gak nyangka bisa ke advan. Oh iya, masih ada advan ya. Sebentar guys, di sini misinya ngapain? Using ya. Jadi menggunakan ring. Totalnya 50.000 ya. Biasanya 50.000 sih. Oh, 30.000 doang. Wah, murah sih ini guys ya. Murah guys. Untuk di ininya dapat advan. Yap, aku sampai advan guys. Ranking 318 di Advent Arena, nice. Dan kita akan ambil langsung aja guys ya, karena takutnya bakalan hilang eventnya. Oke, sudah. Dan kita bisa dapetin bordernya nih guys ya di Advent. Nah ini kayak misalkan kita main Mobile Legend, ini border mythicnya misalkan ya. Ini mythic, terus yang ini despot yang, nah ini legend epic ya. Seperti itulah ya guys ya. Oke, sepertinya udah ya guys ya. Oh ya, masih ada, aku masih bisa nyerang nih guys ya, gold class. Lawannya Malaysia, tapi kalau belum rata duluan sih masih ada lumayan guys, ada beberapa nih ya. Ini dapat poin 1200, ini dapat poin 2000, ini 1359. Oke, aku akan sebentar kita recon dulu yang ini, siapa tahu terlalu susah untuk dihajar sama. Oke, berarti aku akan attack
pertama nambal, satu kali ratain yang luar, oke. Detek. Come on. Oke. By the way, ini satu tangan ya guys ya, mohon maaf karena megang mic yang satunya guys. Aduh, pensil aku terkena itu langsung guys. Nice. Langsung saja pakai rain event kali ya. Waduh, nggak ke grid set rupanya. Aku udah mencet skillnya grid set padahal ya. Udah siap-siap. Tapi nggak apa-apa guys ya. Lawannya summon boss. Wow, ternyata mereka stormnya level 242 ya. Pantesan ada yang attack tapi nggak rata guys. Ini mungkin kalau misalkan aku attack dari awal nggak rata juga. Satu kali attack gitu guys, nggak rata kayaknya. Ini karena aku nambal doang ya, pastinya rata guys. Udah darah sisa berapa tadi kayaknya. Ini kayak Lord League kalau kayak gini mah guys ya. Kayak best Lord League. Oke, nice, dapat 2000 poin. Selanjutnya aku akan nempel yang di sebelah kanan tadi yang dapat 1200 poin skor. Nah, yang ini kita langsung saja attack. Enggak tahu base-nya seperti apa, aku belum ngecek sama sekali ini. Udah rata duluan ini. Udah rajin banget. Kemarin soalnya aku ini, guys, takbiran jadi enggak bisa langsung main ini, guys. Di masjid itu enggak ada sinyal. Soalnya masjid aku itu di bawah gitu letaknya, guys, ya, di pelosok. Maksudnya kan di pinggir jalan tapi tempatnya itu di bawah gitu guys ya, atau dataran rendah gitu guys. Jadi kemungkinan ya nggak ada sinyal guys. Untuk ngebuka ini doang untuk war itu nggak bisa guys. Aku buka tadi pagi pun udah rata duluan ya. Ya udahlah, sekalian buat bikin konten aja nanti kalau misalnya masih ada. Dan ternyata masih ada pun sisa kayak gini doang guys ya. Oke, ya alhamdulillah sih ya bisa rata guys, daripada nggak kuat guys ya. Bosku, terima kasih bosku. Oke, selanjutnya kita attack yang ini 53. Ayo. Ini untuk respect ya, kita harus serius guys attacknya guys. Mau seperti apapun musuhnya, kita harus serius guys. Apalagi ini gold class ya. Kalau resource rate sih mungkin bot bisa jadi. Kebanyakan bot sih di resource rate. Oke, nice. Dapat 1359. Kita return. Ayo. Aku masih ada ingin melakukan sesuatu lagi nih. Belum mau closing dulu. Ayo kembali. Ya ampun. Aku cut dulu deh. Oke. Nggak jadi cut ya. Sudah bisa kembali. Aku akan ngecek selanjutnya ya. Nah, ini base aku. Waduh, nggak ada yang attack. Tapi tadi Bang Hades share ya. Kita akan coba lihat guys share-nya itu. Kita akan coba lihat SH lawan itu seperti apa. Kita lihat dulu Sira. By the way, ini player Malaysia ini lumayan juga ya. Maksudnya 11-12 sama player Indo gitu guys ya mainnya. Walaupun free to play tapi kayak gini. Mantap gitu guys ya. Udah kayak paham gitu guys ya mainnya guys. Kalau misalkan belum paham kan pastinya ya sangat kacau. Oke, reply, kita cek. Bang ada sini yang di attack ya. Ini SH lawan. Fatal Attraction level 20. Level berapa tadi aku enggak jelas lihatnya guys. Level 2 kah? Enggak. Level 2 ya, belum end like dia guys ya. Itu udah end like. Morpho dia pakai repulsif ya. Morphonya Bang Hades. Wah, sama sekali nggak nyentuh SH dong. Wah. Ini perlu di ini sih ya. Untuk strategi attack-nya untuk SH tadi, strategi attack-nya masih perlu ditingkatkan lagi gitu. Oke, kita akan dispatch dulu. Oke, mungkin cukup sekian guys untuk video kali ini guys ya. Sekali lagi minal aidin wal faizin ya guys ya. Mohon maaf lagi batin untuk semua kesalahan yang mungkin aku
lakukan gitu guys ya, secara sengaja maupun tidak sengaja gitu guys ya. Dan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya guys ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir video, dan see you in the next video. Bye bye.